العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ketika ini sibuk dengan peristiwa penangkapan ataupun serbuan terhadap sesuatu kumpulan. Saya nak sebutkan sebagai mukaddimah, iaitu apabila kita melanggar apa yang dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kumpulan tu? Apa nama kumpulan tu? Khutbah sini semalam cerita apa? Cerita yang tu juga ke cerita lain? Kau tak ingat dah tajuk khutbah? Tak ingat eh? Tak ingat. Baik, prinsip dia, prinsip ahli sunnah wal jamaah, sunni, secara mudahnya kita diajar supaya percaya kepada Imam Mahdi, percaya kepada Imam Mahdi. Ya. Dan diberitahu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nama Imam Mahdi itu ialah Muhammad bin Abdullah. Ya, diberitahu dalam hadis nama dia Muhammad bin Abdullah. Jadi kita disuruh percaya dalam hadis, ya. Dalam hadis, beberapa hadis, ya. Tetapi yang jadi salahnya apabila kita pergi cari, pergi tentukan siapakah Imam Mahdi. Tentukan siapakah Imam Mahdi. Kita duk cari rata mana dia Imam Mahdi. Ya. Dalam agama rasanya tak disuruh pun, suruh percaya aja Imam Mahdi itu ada. Jadi bukan urusan kita, bukan pekerjaan kita untuk mencari dan menentukan siapakah Imam Mahdi. Jadi kita lah dah langgar dah prinsip perkara asas yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang mana kita percaya? Percaya. Nak cari mana? Tak payah carilah. Bukan urusan kita, eh. Ha. Bila cari, dia tentukan, dia jumpa siapa. Akhirnya dalam ajaran tu dia jumpalah satu sosok yang namanya Syekh Suhaimi. Jadi Syekh Suhaimi ni dicanang-canangkan sebagai Imam Mahdi. Syekh Suhaimi disebut-sebut sebagai Imam Mahdi. Nabi bagi tahu dalam hadis nama Imam Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah. Tiba-tiba terbit nama Suhaimi. Ha, macam mana ni? Macam mana nak cari mana ni? Eh, macam mana Syekh Suhaimi boleh jadi Imam Mahdi? Nama dia pun tak sama dah. Ha, nanti dia tukarlah jadi Muhammad bin Abdullah. Ha, cantik. Banyak cantik macam tu kan? Ha. Ataupun nama dia Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Ada Muhammad sini. Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Ha, ada situ. Betul lah. Nabi bagi tahu nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Dia Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Ha. Boleh tak? Boleh tak? Ha. Ada tak sini siapa nama Muhammad? Ada sini? Eh?
Muhammad apa-apa lah ada. Ada. Ha. Oh, saya pun boleh jadi Imam Mahdi jugalah. Pasal nama saya pun ada Muhammad juga. Ha, tak? Dan Nabi beritahu takat tu takat sudahlah, jangan duk pandai-pandai pula. Ini perkara tak boleh ijtihad ni. Ya, ni alam ghaibnya. Percaya aja. Setakat mana Nabi beritahu, setakat tu kita beriman, kita pegang, ya. Itu prinsip. Ya. Ha, jadi jangan cari, jangan tentukan, ya. Ada orang duk pergi cari, ada kumpulan dia duk bawa orang, pujuk jumlah kita cari Imam Mahdi. Kita dah akhir zaman, ya, Imam Mahdi akan menyelamatkan kita. Kerja elok-elok suruh berhenti, ya. Apa tu, pergilah melawat mana-mana, nanti apa kita nak panggil Imam Mahdi datang cepat sikit, ya. Ha, jadi dia duk bagi salam, salam ya Mahdi, salam ya Mahdi, bagi salam pada Imam Mahdi. Salam ya Mahdi, bagi salam lah tu. Ya, memanggil-manggil Imam Mahdi supaya segera datang. Salam ya Mahdi. Itu bukan pekerjaan kita. Itu tidak disuruh di dalam agama kita, ya. Ha, jadi pegang kepada prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, pagi ini kita nak ambil satu perkara, iaitu berdoa. Ini kita nak sambung bicara dalam pemikiran liberal. Ha, ya, salah satu pemikiran yang perlu kita jaga, iaitu berdoa bersama agama lain kepada Tuhan atau sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, jadi dalam pemikiran liberal, dia mengharuskan kepada kita doa sama-sama. Ha, ya, atas dasar toleransi. Ha, maknanya masa doa rasmi dibaca lah, sebagai contoh, ya. Tu imam dipanggil baca doa, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah ampunilah kami. Jadi orang Islam pun angkat tangan aminkan doa, bukan Islam pun angkat tangan aminkan doa juga. Boleh? Ha. Jadi apabila kita berada dalam majlis yang lain, majlis anjuran agama bukan Islam, dia panggil lah apa, pemuka-pemuka agama bukan Islam datang. Wahai dewa sekian, wahai apa-apalah dewa ke apa-apa patung sekian-sekian. Jadi dalam pemikiran liberal, kita diminta bertoleransi dan sama-sama mengaminkan doa tersebut. Ya. Jadi dia minta kepada dewa Siva. Ha, yeah. Dia minta kepada dewa Siva, kita pun amin, kan? Ha, maknanya kabulkanlah wahai, bukan ya Allah lah, wahai wahai dewa Siva, kabulkanlah doa ni. Ha, yeah. Jadi nak macam tu. Ha, nak macam tu, ya. Yeah. Ha, ini adalah satu perkara yang melanggar dalam disiplin, ya, yeah. Melanggar dalam disiplin. Kerana apa? Kerana doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah, dan syarat utama berdoa ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat utama berdoa. Bukan berdoa meminta kepada makhluk atau sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, kita selalu baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, bila sambung dia rabbukumu lah, rabbukumu ud'uni, doalah
mintalah, berdoalah hanya kepada aku. Aku yakni Allah lah. Doa, doa. Bila doa mesti minta kepada Allah. Ud'uni, doa. Itu asas dia. Wa qala rabbukum ud'uni, doalah. Dia doa, dia beza dengan minta tolong. Doa sesama kita, kita minta tolong. Doa ghaib. Doa dia ghaib, benda ghaib. Allah Ta'ala ni ghaib ataupun tidak? Allah Ta'ala ghaib daripada kita. Allah Ta'ala ghaib daripada kita. Jadi kita doa lah, ya Allah, tolonglah aku. Allah Ta'ala tidak berada di hadapan kita. Kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita minta tu, kita minta dalam bentuk doa. Adapun kita minta kepada kawan-kawan kita, itu dalam konteks minta tolong. Dia bukan doa. Kan? Hutang RM10. Tolong sikit tayar motor pecah ni. Tayar motor pancit. Itu minta tolong, bukan doa. Okey? Bila minta tolong ni, dia masuk dalam wata'awanu. Wata'awanu, dan tolong menolonglah kamu. Bila ghaib, dia masuk dalam doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu nak beza doa dengan minta tolong. Baik. Beberapa situasi. Kita tayar kereta pancit. Tayar kereta ke tayar motor pancit, kita pun angkat tangan. Kita pun ambil lah telefon. Ambil telefon, mekanik. Mekanik pun angkat. Kita pun cakap, boleh tak datang jalan sekian, sekian, sekian. Kereta saya ada masalah. Boleh tak? Harus atau tidak? Harus. Itu doa kan minta tolong? Doa atau minta tolong? Minta tolong. Tayar kereta pancit atau kereta kita rosak, kita pun angkat tangan. Wahai tuan mekanik, tolonglah datang ke tempat aku. Kita tak telefon, kita angkat tangan. Wahai tuan mekanik, tolonglah datang tempat jalan sekian-sekian. Harus atau tidak? Tidak harus. Dia masuk dalam doa ke minta tolong? Dia masuk dalam doa. Sebab mekanik tu ghaib daripada kita. Mekanik tu ghaib daripada kita. Jadi macam kita doa, ya wahai mekanik, tolonglah aku tu. Ini masuk dalam daerah doa. Dia masuk dalam daerah doa. Bila daerah doa, dia mesti hanya kepada Allah. Bila sama-sama kita ni, telefon ke, cakap ke, tak ada masalah. Kita naik apa kereta sewa ke, teksi ke, apa kan, tolong hantar saya tempat sekian-sekian. Orang tu ada depan kita, tak ada masalah. Kan? Tapi bila orang tu ghaib daripada kita, tolonglah aku, wahai pemandu teksi. Sedang berdoa, seolah-olah itu. Jadi bila dia masuk daerah doa, dia mesti kepada Allah. Masuk daerah minta tolong, sama-sama kita, tak apalah, mintalah tolong. Kerana minta tolong sesama kita itu disuruh di dalam Al-Quranul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Minta tolong, menolonglah kamu atas benda baik dan benda takwa. Jadi ada dua benda yang salah. Satu yang salah ni, dia minta, dia berdoa minta kepada makhluk.
Contoh dia minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Nabi Muhammad, minta kepada wali. Wali Allah minta, bukan minta pada Allah, minta kepada wali Allah. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah aku. Situ Nabi Muhammad ada depan kita ke ghaib? Ghaib. Bila Nabi Muhammad ghaib, kita sedang minta tolong ke kita sedang berdoa? Kita sedang berdoa. Bila berdoa mesti minta hanya kepada Allah. Tak boleh minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tidak ada satu doa di dalam Al-Quranul Karim mengajar kepada kita minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu doa di dalam hadis Nabi mengajar kepada kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa di dalam Quran dan semua doa di dalam hadis hanya minta kepada Allah. Habis orang duk minta syafaat tu, ya Rasulullah, berilah syafaatmu kepada kami. Itu tengok. Kalau dia doa, salah. Kalau dia sedang bernasyid, bahasa rindu, tak apa. Dalam bahasa Arab, ya Rasulullah, ishfa' lana. Dalam lagu kan, ishfa' lana, 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 lana. Itu kita tak baca. Saya tak pernah dengar tu imam mana-mana masjid baca, ya Rasulullah, ishfa' lana. Pasal apa? Pasal bila tempat semayang tu, doa ke setengah menasyid? Doa. Bila doa, kita ya Allah, ya Allah, ya. Kita tak ada ya Rasulullah bila doa. Tapi bila kita nak berhibur, nak bernasyid, nak berqasidah, itu dia panggil bahasa rindu, tak apalah ya Rasulullah. Kan? Itu kena beza . Jangan bawa yang nasyid tu, yang nasyid qasidah tu jangan bawa dalam doa sembahyang. Tak boleh bawa. Bahasa nasyid lain, bahasa lagu lain, kan? Macam bahasa lagu dia bercakap dengan kasih dia, kasih dia tak ada pun, kan? Akan ku tunggu kamu walaupun 1000 tahun ke apa ke, wahai bulan, engkau lah menjadi saksi cinta kami. Ada tak seni kata tu? Ada tak? Ada lah pun. Mana minta apa bulan jadi saksi? Orang tengah hangau, biar pergi kat dia lah. Dia tengah bahasa cinta, bahasa rindu tu, biarlah. Dia bukan doa minta kat bulan, dia bahasa ya. Jadi tak boleh, bila kita doa tak boleh. Bila doa tak boleh minta kepada Nabi, tak boleh minta kepada wali Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kau tolonglah kami pada hari akhirat. No, tak boleh. Minta ya Allah, tolonglah kami pada hari akhirat. Jadi macam mana nak minta syafaat Nabi? Minta syafaat Nabi, minta kepada Allah lah. Ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi-Mu kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi-Mu kepada kami. Kan? Sebab kita doa minta pada Nabi, bukan Nabi dengar pun. Tak ada, Nabi tak dengar pun. Yang Nabi kata, disampaikan salam kamu kepada aku. Selawat salam tu baru disampaikan kepada Nabi. Doa-doa kita tak disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu yang salah. Dia minta kepada makhluk. Yang kedua, yang salahnya dia minta kepada dewa, minta kepada sembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta doa
Minta doa kepada dewa, kepada sembahan, ataupun tolong aminkan doa-doa tersebut. Tolong aminkan doa-doa yang dibacakan oleh orang bukan Islam atas dasar toleransi. Maknanya kita pergi majlis pengkebumian ke apa ke, apa Tok Sami ke, Tok Cha ke, duk baca, kita pun amin, amin. Dia pun habis, kita pun habis. Doa kita minta pada Allah kan, kita sedang sama-sama minta pada sembahan dia. Kita seolah-olah sedang minta sembahan. Kalau orang ambil gambar tu kan, Tok Imam tengah amin, Tok Cha duk baca, Tok Sami duk baca, amin. Saya tak minta pada, saya minta pada Allah. Ya, tapi gambar tu menunjukkan seolah-olah kamu sedang minta kepada dewa ataupun sembahan selain daripada Allah. Salahlah. Jadi kita jangan masuklah, jangan masuk dalam majlis dia tu. Bila dia nak doa tu, kita jauhlah. Bila dia nak doa tu, kita jauhlah. Kan? Kerana Allah Ta'ala kata bahawa apa, sifat orang hamba Allah ni, ibadur rahman ni, mereka ni tidak menyaksikan perkara yang salah. Tidak menyaksikan, wala yashhadun, tidak menghadiri, tidak menyaksikan. Jadi benda salah tu dalam agama kita ialah bila doa minta kepada sembahan selain daripada Allah. Jadi kita tak boleh aminkan lah. Kalau non-Muslim minta doa kepada Allah, salah atau tidak? Tan Sri kata tak salah. Salah atau tidak? Pasal apa tak salah? Dia Tok Sami tapi dia doa ya Allah. Salah atau tidak? Tak salah. Pasal dia buat benda betul tu. Walaupun dia tak percaya, tapi dia sedang minta kepada Tuhan yang sebenar. Dia minta kepada Tuhan yang sebenar. Tak salah lah. Jadi jangan larang, biarlah. Dia duduk sebut ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku. Awak bukan Islam, jangan minta pada Allah. Tak. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia sedang minta kepada Tuhan yang sebenar. Alhamdulillah, betul lah tu. Bila dia non-Muslim, dia doa minta kepada Allah, kita setuju. Pasal dia sedang meminta kepada Tuhan yang sebenar. Tapi bila dia non-Muslim, dia minta kepada dewa dia, kita tak boleh nak sokong lah. Kita kena jauh. Kerana dia meminta kepada Tuhan yang salah dalam sudut agama kita. Baik, itu Allah Ta'ala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Orang yang sombong, takabur daripada ibadat ini, doa tak mau minta kepada Allah, sayadkhuluna jahannam badakhirin, akan masuk dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Begitu juga satu lagi ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka apabila hamba-hambaku tanya kamu wahai Nabi tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ni dekat. Makna dekat Allah Ta'ala ni tidak ada terus jawab. Biasa dia ada selang sikit. Biasa Allah Ta'ala kata wa yas'alunaka, biasa ayat Quran wa yas'alunaka, mereka tanya kepada kamu tentang benda-benda ni, qul, Allah suruh jawab. Tapi ayat ni Allah terus jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni, wa isalaka ibadi ibadi anni, dia tak ada qul terus, fa inni qarib. Pattern ayat Quran biasanya ada qul. Pattern ayat Quran bila tanya
Sepattern biasa wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Maka katalah wahai Nabi. Nabi nak cerita dekatnya Allah Taala tak ada dah selang. Terus jawab. Fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku Allah qarib adalah dekat. Itu pattern. Pattern biasa dia ada qul. Tapi bila kedekatan Allah Ta'ala tu tidak ada qul. Terus Allah Ta'ala kata, fa'inni qarib. Aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Aku kabulkan doa apabila orang berdoa-doa kepada aku. Da'ani. Da'ani. Falyastajibu li, maka sahutlah bagiku. Wal yu'minu, berimanlah bagiku, bagi Allah. La'allahum yarshudun, moga-moga mereka mendapat petunjuk kebenaran. Ini dua ayat ni menunjukkan doa mestilah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa kepada sembahan selain Allah, doa kepada sembahan selain daripada Allah adalah tidak dibenarkan di dalam Islam. Setiap Muslim tidak seharusnya berdoa bersama-sama dengan orang yang sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir lah. Orang kafir, dia doa pada patung dia, kita pun sebelah dia, amin. Amin. Maknanya buat amin tu bukan ya Allah lagi dah. Wahai dewa, kabulkanlah. Wahai patung, kabulkanlah. Itu salah, Adapun menghormati tindakan orang bukan Muslim berdoa kepada sembahan mereka, ia termasuk dalam toleransi beragama yang dibenarkan. Dia nak doa, ikut dia lah. Maknanya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Dia nak buat rumah ibadat, buatlah. Tapi dari sudut negara, ikutlah peraturan, ikutlah undang-undang. Dah rumah ibadat dibenarkan, dia nak buat perayaan, buatlah. Dia nak minta doa kepada sembahannya, buatlah. Itu kebebasan beragama. Dia ajak kita ni di Pabali kan, jomlah kita pergi sekali. Sekali kan minta supaya apa, di Pabali dewa apa, minta supaya dewa ni memberkati kita, supaya kita sehat tubuh badan dan sebagainya. Kita kata okey lah, kebetulan cuti hari itu, jomlah kita sekali. Ajak tu imam, ajak tu bilal sekali, JK, jom kita pergi sekali minta sama-sama. Ini tak boleh, haram, syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cuti boleh tak? Cuti tak ada masalah, cuti banyak hari pun tak apa. Katanya sekolah cuti banyak hari, tak ada masalah. Kalau kita kerja pejabat pun cuti banyak hari, alhamdulillah. Bukan kita merayakan, tidak. Kita tidak merayakan. Baik, doa tu jaga tu. Jadi perbuatan mereka sama dengan amalan berdoa kepada Allah. Dan pada masa yang sama, ia merupakan amalan tafakkur oleh orang bukan Islam. Tuntasnya ia satu bentuk toleransi hidup beragama tanpa mengganggu asas agama masing-masing. Itu prinsip dia. Walau bagaimanapun, harus bagi Muslim berdoa untuk kebaikan orang bukan Islam. Kita doa kebaikan kawan kita non-Muslim. Tapi syarat dia tetap sama, iaitu bila doa mesti minta kepada Allah. Jiran kita non-Muslim kemalangan, ya Allah bagilah kesembuhan. Masuk hospital, ya Allah bagilah kesembuhan kepada jiran aku ni, kawan aku ni, datuk sekian-sekian. Minta pada Allah lah. Janganlah minta pada Allah. Kan Tuhan dia Tuhan lain, pergi minta pada Tuhan dia lah. Kita pun pergi pada Tuhan dia. Tak boleh. Bila doa mesti minta kepada Allah. Dia non-Muslim, dia non-Muslim pun Tuhan dia yang sebenar ialah Allah. Cuma dia belum mengaku lagi, dia belum mengaku lagi, dia belum mengetahui kan, dia belum mengaku Allah sebagai Tuhan. Jadi kita minta lah, ya Allah
bagilah hidayah kepada dia. Contoh ini nak cuti-cuti ni, cuti agama ke agama ke apa, Christmas ke apa, ya, moga selamat dalam perjalanan dan semoga mendapat hidayah daripada Allah. Itu doa lah, kan? Walaupun dia nak buat upacara agama dia, itu hal dia. Tapi bila doa, berdoa dapat hidayah, minta pada Allah. Doa sihat, minta pada Allah. Jadi prinsip doa tu, mesti hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tak boleh atas nama toleransi, tak boleh atas nama toleransi kita pun minta kepada dewa dia. Tak boleh atas nama toleransi kita pun mengaminkan doa yang dibacakan oleh orang non-Muslim. Kecuali kalau dia minta pada Allah, dia non-Muslim tapi dia minta, ya Allah tolong aku, kita pun amin. Itu boleh tak? Boleh tak? Dia non-Muslim tapi dia minta kepada, ya Allah kita pun amin. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab masih lagi minta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi prinsip kita minta pada Allah, ada dua pemikiran yang berbeza. Satu liberal, dia nak minta kepada dewa-dewa sembahan selain daripada Allah. Yang bawah tu orang beriman, dia luahkan daripada minta doa pada Allah, minta juga kepada Nabi, minta juga kepada wali, orang soleh dan sebagainya. Ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Moga-moga Allah Taala jaga kita sekadar tu untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.